bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 205. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala Imam Ar-Ru'aini, wala yanubu ghairul maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Tidak boleh yang selain maf'ul bih menjadi naibul fa'il selama maf'ul bih masih ada. Telah kita lewati naibul fa'il ada 4. Pertama adalah maf'ul bih, yang kedua dzaraf, yang ketiga jar majrur, yang keempat adalah maf'ul mutlak. Kalau masih ada maf'ul bih yang lain-lain tidak boleh menjadi naibul fa'il. Ini ghaliban, biasanya begitu. Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan, apabila fi'ilnya muta'addi, biasanya apa memerlukan maf'ul bih, tapi lisnain masuk kepada dua maf'ul bih. Seperti terkadang apa ja'ala, ittakhadha, misalkan yang macam itu. Ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il, maka dijadikan salah satunya sebagai naibul fa'il. Wa yunsabutsani, sepertinya ya itu ya. Yang kedua dinasobkan seperti biasa, tetap mansub sebagai maf'ul bih minhuma. Yang kedua, nahwu a'ti, u'tiya zaidun dirhama, u'tiya Zaid diberi dirham. Nah, ini a'ta yu'ti asalnya adalah memerlukan dua maf'ul bih. A'ta Muhammadun zaidan dirhaman, Muhammad memberi Zaid dirham. Kalau pelakunya dihapus maka zaidan menjadi zaidun, a'ta jadi u'tiya. Zaid diberi dirham. Naibul fa'il betul. Iya, dirhaman sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya tinggal satu. Zaidan. Asalnya a'ta Muhammadun zaidan dirhaman. Misalkan fa'ilnya ada. Iya, misalkan fa'ilnya masih ada. Tatkala fa'ilnya dihapus berarti zaidan menjadi zaidun. Tayyib. Kata Syekhuna Alhamdani aqul takallamal musannifu huna an mas'alatain. Si penulis di sini berbicara tentang dua masalah. Al-ula annahu idza wujida ba'dal fi'lil mabni lil majhul, jika didapatkan setelah fi'il yang mabni lil majhul, yaitu fi'il yang muwajjar sila itu. Al-fi'lu ladzi la yusamma fa'il, fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Didapatkan apa? Al-maf'ulu bih, ada maf'ul bih. Ma'a ghairih, dengan yang lainnya. Bukan apa dengan dzaraf atau dengan jar majrur atau dengan maf'ul mutlak. Mimma yasluhu liniyabati anil fa'il, dari benda-benda yang boleh, lafaz-lafaz yang layak untuk menjadi wakil bagi naibul fa'il. Fala yanubu ghairuh, maka yang selain maf'ul bih tidak boleh menjadi naibul fa'il. Masih ada maf'ul, maf'ul yang didahulukan untuk jadi maf'ul bih, menjadi apa? Naibul fa'il. Li'annahul asal, karena dia inilah asalnya. Asal dari naibul fa'il adalah apa? Yaitu maf'ul, maf'ul bih. Fayakunu taqdimu ghairihi alaih, maka jadilah kalau yang lain kita dahulukan di atas maf'ul bih. Min taqdimil far' alal asal, ini masuk dalam bab mendahulukan cabang daripada akarnya. Li ghairi mujib, tanpa ada faktor yang mewajibkan itu. Wa hadza madhhabul basriyyin, ini madhab basriyyin maksudnya adalah tak boleh untuk yang selain maf'ul bih menjadi naibul fa'il selama maf'ul bih masih ada. Wa khalafa fi dzalikal kufiyun, dalam masalah ini yang menyelisihi mereka adalah kufiyun. Fahum yaquluna bil jawazi mutlaqa, mereka mengatakan boleh secara mutlak walaupun ada maf'ul bih dan juga ada dzaraf, boleh dzaraf sebagai naibul fa'il dalam keadaan maf'ul bih masih ada, walaupun ya agak rancu dan kacau ya, macam itu mengirapnya nanti orang agak bingung itu nanti. Misalkan apa? Soma Zaidun Ramadona fil qaryah, misalkan Zaid berpuasa Ramadan di desa ini. Soma sebagai fiilnya, Zaid sebagai fa'il.
Ramadan sebagai maf'ul bih. Kemudian fil qaryah jar majrur. Menurut Kufiyun boleh fil qaryah sebagai maf'ul, sebagai naibul fa'il. Zaidnya dihapus. Berarti gimana cara kita mengatakan misalkan shima, kemudian apa? Fil qaryati Ramadana. Nanti i'rabnya bingung, orang akan bingung. Kenapa Ramadana? Ramadana sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, kalau dia maf'ul bih, kenapa ada shima bukan shoma? Oh, karena fa'ilnya tidak ada. Berarti apa yang menggantikan fa'il? Oh, itu fil qaryah. Nah, orang tetap akan kebingungan itu. Bagaimana shima sebagai naibul fa'il sementara Ramadan malah dibiarkan tetap mansukh? Orang akan kebingungan. Terutama yang terbiasa ikut peraturan yang mendasar. Berarti apa? Berarti wajib kalau ada maf'ul bih, maf'ul bih itulah yang menjadi naibul fa'il. Soma Zaidun Ramadana fil qaryah. Berarti jadinya apa? Sima Ramadanu fil qaryah. Ramadan dipuasai di negeri ini. Itu lebih memudahkan. Ikut mazhab Basri lebih mudah dalam masalah ini. Aku fir pelik nanti. Kemudian wahti razan min madhabihim. Demi apa? Berhati-hati dari mazhab mereka. Qalal musannif ghaliban. Biasanya. Kenapa? Karena terkadang ada yang tidak biasa, yaitu di sebagian kabilah, tapi sedikit saja itu membolehkan untuk yang selain maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Yang menjadi apa mazhabnya Kufiyun. Kufiyun mengambil dari itu. Kita tahu Basriyun itu meletakkan lughah melihat dari jumhur orang Arab. Sementara Kufiyun mengatakan kalaupun ada satu kabilah yang menyelisih jumhur, maka kalam ini terpandang walaupun aneh. Tak apa, itu juga bahasa Arab, kata Kufiyun. Memang masuk akal, tetapi nanti pening kita kalau seperti itu. Dalam masalah lughah, yang terpandang tentunya apa? Jumhur Arab, Arab yang masih asli, bukan satu yang boleh jadi keliru. Tayyib, kemudian tafataqulu fi nahwi, maka Anda katakan pada contoh duriba zaidun darban syadidan yaumal jum'ah amamal amiri fi jari. Oh, dikumpulkan semua parameter-parameter tambahannya. Misalkan doroba amirun zaidan, tapi sekarang amirnya dihapus. Duriba zaidun, Zaid dipukul. Nah, ini Zaid sebagai apa? Naibul fa'il. Maf'ul bihnya menjadi naibul fa'il karena fa'ilnya hilang. Dorban ini sebagai masdar, sebagai apa? Maf'ul mutlak. Dorban syadidan, maf'ul mutlak, menjelaskan jenis pemukulannya. Yaumal jum'ah, nah, ini sebagai apa? Sebagai dorful zaman, di hari Jumat. Amamal amir, ini dorful makan, di hadapan amir. Fidareh, ini sebagai apa? Jar majrur, di rumahnya. Zaid naibul fa'il, karena dia adalah asalnya apa? Maf'ul bih. Wala yajuzu inabatu ghairih, tidak boleh yang lain sebagai naibul fa'il selama masih ada maf'ul bih. Alamat habil basriyin, menurut mazhab basriyun. Wa alamat habil kufiyin, adapun menurut mazhab kufiyun, laka nasbu zaid, Anda boleh menasabkan zaid. Duriba zaidan, cuma pening kita. Duriba zaidan, zaid sebagai maf'ul bih. Lalu apa yang dipukul? Susah nanti kita menerjemahkan. Sementara kalau Zaid dipukul, asalnya adalah duriba zaidun, bukan duriba zaidan. Memang akan pening. Wa rufi'a ghairih, laka nasbu zaidin wa raf'u ghairih. Zaid tetap dibuat jadi zaidan, yang lain dibuat marfu. Berarti apa kalau maf'ul mutlaknya yang dibuat sebagai naibul fa'il? Duriba zaidan dorbun syadidun. Walaupun akan pelik, nanti murid-murid akan bingung. Ustaz, ini mana satu? Saya pening lah, akan bingung. Lebih baik pakai satu peraturan yang jelas. Duriba zaidun. Tayyib. Mimma yasluhu lil inabah, yang memang boleh untuk menjadi naibul fa'il. Ya boleh selama maf'ul bihnya tidak ada. Kalau maf'ul bih ada, pakai maf'ul bih sebagai naibul fa'il. Ilahuna wallahu a'lam.